Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Kita bisa banyak belajar tentang tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman bunga. Saya akan tunjukkan tanamannya seperti apa, nama-nama dia. Mari kita lihat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kawan. Semua kawan yang tidak kenal atau yang kawan yang kenal, mari kita seraturahmi. Oke, baiklah. Kita sebutkan satu persatu nama bunga ini. Ini keladi pink namanya. Nah, terus ini keladi anaknya wayang, keladi wayang. Terus ini keladi strawberry. Coba bisa kamu lihat ini, nah, keladi strawberry. Ini seperti kangkung. Ini keladi ini, keladi kangkung. Nah, ini. Apa ini? Aduh. Nah, sudah buaya rupanya. Ah, ini anaknya. Ini cocor bebek. Tuh. Tuh keladi ayap tuh. Di mana-mana ada. Tuh keladi putih. Putih sama hijau. Oh, dengan hijau, yo. Itu keladi putih ya, model kecil. Keladi putih model kecil. Tuh. Hijau, hijau sama putih. Tuh. Pink campur. Oh, ini batu. Tiga warna. Tiga warna. Hijau, putih, pink. Terus apa lagi? Putih, pink, hijau lah. Itu saja. Ini keladi. Tuh. Hati-hati ya, hati-hati. Bunga apa tuh? Iya, udah lima ya, lima. Oh, lima calung. Yang bukan udah yang kecil warna ya. Lima pipit. Oh, lima pipit. Oh. Lima pipit buah hangsian mas ya. Tuh. Bungi hati-hati, satu patah 5.000 ya. Bungi hati-hati, satu patah 5.000. Nah, ini besar. Tuh, daunnya hati-hati. Macam ini. Itu? Ini hati-hati merah. Oh, hati-hati merah juga. Kuning. Kuning, nah ini. Campur merah. Campur merah. Olah. Duh, tang same tuh. Lain, udah beradik tapi lain itu segi warna juga, udah warna kuning sama warna pinknya. Oh, hati-hati. Nih bisa kalian lihat ini warnanya, perbedaannya sama apa lain, beda. Perbedaannya ini dua warna, ini satu warna. Ini ada hijau, putih-putih, pink. Ini hati-hati juga. Model hijau, tepi-tepinya merah. Merah, anu merah maron. Merah maron, ada bunganya ini. Sumenya, ini bunga gantung. Tuh. Keladi liliput. Ini keladi liliput. Oh, liliput ya? Liliput juga kah? Bukan. Ini keladi kangkung, kangkung tadi eh? Oh, kangkung tadi itu. Oh. Hijau, eh? Nah ini bunga air mata ibu. Air mata ibu. Terus tuh keladi ayap. Oh sama. Itu keladi. Keladi merah. Oh bagus daunnya keladi merah. Kayaknya sama yang tadi eh. Nah, iya. Sama itu sah-sah sama semuanya. Iya sama tadi eh, sama semuanya. Sama. Ini yang besar-besar nih. Ini bunga apa nun? Ini namanya lidah mertua hijau. Oh, nak dipotongnya. Tahu nang bunga melewati patok. Ah, ini kan tuh. Uang buat jalan ke seluruh bongkar leku. Tuh katus putih hijau. Ini
Hijau apa? Hijau. Hijau tua, bentik-bentik putih. Dan kuning. Ya, gantungnya mana yang mana hitamnya? Maklumlah saya tidak tahu nama-nama bunga itu. Tanaman. Saya tunjukkanlah. Ini tanaman-tanaman sini. Orang nak 100 tok tanah dia tetap dengan. Ini bunga kertas ini saya tahu. Bunga itok yang kalau kan nak beli. Tekan tangan ada yang tekan. Beli yang mana lah. Yes. Nah, kamu tahu bunga apa ini? Ini bunga jantum. Oh. Banyak bohong ya. Udah ya be, kalau kau tambah tanah, kalau dia timbul dia kok kau tambah tanah lagi. Oh. Kayaknya kan diantara tanah dengan dia deh. Anak enggak ada kok. Wes. Apa? Apa jinnya pak? Jika yang suhu betul le. Udah Zeki datang seorang nih. Hai, tahu kalian bunga apa ini? Cucur bebek ya. Cucur bebek tebal loh. 1,5 cm. Hah? Ujungnya ada anaknya, yang hidup ya. Iya anaknya. Melara ya. Miliknya ya. Itu anaknya. Hidup ya, meluruhan ya. Oh itu ya. Tahu lah anaknya. Ke bawah dia. Ya, meluruh hidup deh. Banyak simpan itu. Meluruhan ya punya anak ini. Mana? Ada pun tak ada lagi. Ada gendong. Kalian pasti tahu ini cabai apa. Tapi pedas dari yang di pasar-pasar. Ini lebih pedas lagi. Nah, ini tidak pedas ini. Sayur, cabai rawit. Kalian bisa mengenal tanaman-tanaman yang unik dan susah dicari. Maka saya akan promosikan sini apa adanya saja. Itu apa itu mak? Ya anu sawi keriting. Oh sawi keriting. Bisa orang utar nama bapakmu nak? Bapak. Nama bapakmu jawa ya semjawa. Semjawa ya? Mau rambut bongsel ya? Hidupkan ya? Iya. Bukan asam jawa. Kan gonggong beringin. Mana masih kecil, umur berapa kalau jadi bongsai? Nunggu besar lah, nunggu di batang yang besar. Nunggu bahasa Jawa ya, nunggu. Nunggu lipet ya. Oh. Pak mau nyambahkan ya. Hati-hati, warna oranye, tadi merah. Ini merah ini? Ya, oranye. Itu merah jambu. Pink sama hijau. Oh, pink. Ini kuning, yang tadi eh, sama. Black pink. Campur kuning. Merah. Ini bapak saya mau bikin bongsai. Asam jawa. Nah, masih kecil. Jarang kulihat ini. Saya pun baru mengenal bunga-bunga. Ada duri. Durinya tidak tajam lah. Ada durinya itu. Saya lihat. Efek kamera saya tidak bagus. Sama semuanya. Tuh, warna ungu. Ini gantung ya. Ini gantung warna ungu. Ada bunganya tuh. Itu bunga gantung juga. Dia macam belang kucing. Yang ini. Mari orang datang sekarang beli bunga. Rp40.000 lah. Ya, cengkeh. Ah. Keladi untuk masak. Nih. Tahu. Keladi untuk masak. Baik, hiasan keladi apa namanya?
keladi blaster. Malumlah saya belum tahu namanya bunga-bunga. Nah ini kunyit putih. Kuning. Mau kuning kah? Kuning. Mana putih? Tuh, putih. Ah tuh. Ini kunyit putih. Untuk obat. Obat. Wah, serang penyengat. Kan. Ah. Untuk mana bisa nyambut enggak bisa. Ayah nak jual. Cemana ngambil karang ai? Nak ambil anak. Ada bigeknya, bigeknya kan ada kalau. Udah ambil. Tanaman. Tambahkan hidup. Belum lagi sini masih di luar, tapi di dalam masih ada. Kita lihat ya sih. Wah, ayam yang berak situ ayam. Bunganya gantung. Perut ayam. Hah? Perut ayam. Perut ayam. Perut ayam usus ayam. Ayam lauk. Ayam saya. Barang ini. Ini dia. Nah ini bonsai punya bapak saya. Eh bukan bonsai ini, bukan. Ah ini bonsai kelapa. Aihi. Ini makanannya mie. Siram pakai kuah mie. Nah, adakah orang siram pakai kuah mie? Oh, sama juga. Kasih mie dia makan. Bonsai kelapa bapak saya punya. Kalian bisa saksikan seperti apa. Ini belum, ini baru kelapa, nanti saya lihatkan apa, nanti saya lihatkan bonsai bapak yang paling besar dari umur saya masih kecil sekarang 20 lebih tahun sudah. Saya akan lihatkan ya, jangan ketinggalan ini. Saya mau lihatkan bonsai bapak saya masih kecil sudah. Sekarang saya sudah 20 lebih tahun. Ini umurnya 20 lebih tahun. Subhanallah, astagfirullah. Ini berapa kali dipotong tidak mati-mati. Masih hidup tuh. Bonsai dari saya masih kecil ini. Orang pernah teman bapak saya pernah beli bonsai ini harganya 100.000, murah meriah dan tepat terpercaya. Tuh berapa kali dipotong sampai sini. Tuh lihat potongannya. Nah. Tahu mati dia. Ini daunnya. Wih, besar betul. Saya pun terkejut. Mendadak besar. Dulu kecil macam segini dia kecil. Sekarang besar ada. Ah, ada ininya dia banyak. Masih kecil. Macam beringin, pohon beringin. Keramat sudah ini. Lama sudah. Ini bonsai saya bapak. Bonsai apa ini? Saya bapak saya nih. Keramat dah. Enggak tahulah ada penghuni kah tidak ini. Oke guys, jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Karena kita ini manusia biasa. Saya sudah perkenalkan bunga-bunga, tapi saya tidak tahu semua nama-nama bunga itu. Yang penting nanti komen atau dikasih tahu mana bunganya, dipoto, dikasih sama saya. Yang mana bunganya, apa namanya. Nah, macam mana ya, mau melihatkan sama kawan-kawan semua sini. Baiklah, guys. Terima kasih banyak atas sudah subscribe atau menonton. Yang penting kita mendapat ilmu yang banyak.
Rabbana walakal hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Besar sudah. Nah, ini pohon besar dah. Akarnya tidak tahu sampai di mana, akar dalam itu. Oke guys, sekian videonya sampai sini. Mari kita baca doa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Doa selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tapi di lokasi ini di daerah Pemangkat ya, Kalimantan Barat. Oke guys, terima kasih sudah berteman atau sudah Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.